lalapan bunga pepaya, oke guys, masak lagi kita. Kali ini saya mau bikin sambal ala saya. Ini sambal belum ada orang yang pernah buat, termasuk Paul Rivera, suhunya sambal itu. Dia juga belum pernah buat ini. Untuk bahan-bahannya di sini kita punya bawang merah, bawang putih, kita punya cabai rawit setan, bunga pepaya. Selama ini kita pernah pakai bunga pepaya, kali ini kita masak bunga pepaya. Terus kita punya ini yang terbaik. Ini juga tidak semua orang bisa dapat ini. Langka sekali. Punya Ajino dengan penyedap. Oke, langsung saja kita eksekusi. Kita rebus sampai semuanya layu. Setelah itu kita kasih masuk tomat cherry-nya. Kenapa tomat cherry-nya kita kasih masuk terakhir? Karena ini tomat cherry sudah masak. Takutnya dia hancur. Kita rebus lagi sedikit. Baru kita angkat. Ulik dia. Tap. Tes kicin. Penyedap. Campur dia. Oke guys, makan lagi kita. Sambalnya sudah jadi. Di sini kita punya tahu, tempe, ada lalapan bunga pepaya, dan sayur dan ubi. Tidak perlu lama-lama lagi, kita langsung gas. Tapi seperti biasa, sebelum makan kita harus berdoa dulu. Berdoa dimulai. Mari makan. Kita ambil sambal. Tempe, sayur, terus ini yang langka. Ini dia, mari makan. Kita coba pertama sambalnya ini. Mantap. Tempe. Sambal. Langka ini.
Bunga pepaya. Mantap. Terlalu mantap teman-teman. Wah.
Mari makan. Wah, terlalu mantap teman-teman. Sambal ini juara. Tapi namanya apa ya? Mungkin teman-teman bisa kasih nama. Oke guys, sudah selesai makan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share sebanyak-banyaknya. Bantu saya tembus 10.000 subscriber. See you next video. Ciao.